Ya, ini jadinya untuk meja salah-salah. Ini adalah contoh kelalaian pekerja. Jadi pakai gerinda ya. Gerinda dengan mata tipis pecah dan masuk ke sini. Tembus sampai ke dalam potongan gerinda. Nggak lihat berapa senti lagi ke sini kan? Nah, itu adalah bahaya pakai gerinda jika kita belum berpengalaman dan belum terbiasa. Jadi gerinda harus hati-hati ya.